Pembaharuan peringkat UFC menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Makhachev tentang Rafael Fiziev benar-benar terjadi. Rafael Fiziev baru saja mengalami kekalahan dari Matthew Gamrot akhir pekan lalu di UFC Fight Night 79. Dia kalah secara mengenaskan karena mengalami cedera di lututnya. Hal tersebut membuat peringkat Rafael Fiziev turun yang sebelumnya di peringkat 6 turun ke peringkat 7. Hal ini sudah diprediksi oleh juara kelas ringan saat ini, Islam Makhachev, yang pernah berbicara tentang Rafael Fiziev. Makhachev percaya bahwa Fiziev tidak akan pernah bisa bertarung dalam perburuan gelar karena akan sulit menembus ranking 5 besar. Fiziev bagus, tapi dia bukan level atas. Saya pikir 5 besar adalah maksimumnya. Dia tidak akan pernah berada di 3 besar. Rafael adalah striker yang bagus, tetapi sejauh ini tidak ada lawan yang menguji pertarungannya. Dan seorang petarung dengan pertarungan yang bagus bisa menyelesaikannya. Orang ini berasal dari Muay Thai. Dia memiliki tinju yang bagus. Dia menendang dengan hebat. Tetapi jika seorang men-take down-nya, dia akan memiliki masalah besar, kata Makhachev. Freaking baby.